بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat online yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu SWT Pada kesempatan ini mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus Tentang tanda-tanda penghuni surga Serta kisah beliau ketika didatangi seorang pemabuk ciri-ciri orang yang bebas dari siksa api neraka yang pertama orang tersebut benci kepada amalan penghuni neraka jadi nggak mungkin judulnya bebas dari neraka kok masih suka amalan penghuni neraka nggak mungkin jadi begitu dia bebas dari neraka dia nggak akan suka pada amalan penghuni neraka bahkan dengar sebutan neraka itu dia juga nggak nyaman ya nggak nggak nyaman karena itu kita cek diri kita kalau lihat amalan-amalan penghuni neraka Hati kita biasa-biasa saja atau ada rasa enggak suka Kalau biasa-biasa saja berartinya nyaman Kalau nyaman ya berarti ya begitu Mau ngomong aja enggak enak ya Kalau nyaman ya berarti kita seperti itu Lawang ada itu pelacur Pelacur itu tidak nyaman dengan dirinya yang melacur benci dia dengan kondisi itu. Lah kok ada orang yang nggak melacur, lihat pelacur kok seneng? Enak oh, min, pelacurnya aja nggak seneng, pekerja seksnya aja benci sama di dirinya. Lalu yang nggak begitu kok tambah seneng, nyorakin, dia lewat, sama seneng gitu. Nah min, Berarti ada sesuatu yang salah di hati kita, ya. Kita nggak boleh senang dengan amalan penghuni neraka pribadi manusia kita nggak boleh mencela. Ini bicara amalan ya, bukan pribadi pribadi, karena kita nggak tahu pribadi manusia satu dengan yang yang lain. Tapi amalan, jadi perbuatan sesuatu yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk diantaranya yang kemarin saya sampaikan di Masjid Raya Bintaro Jaya, kita cek di rumah kita, ada nggak benda-benda yang kira-kira mendatangkan murkanya Allah? Kalau ada Kita menyimpannya senang atau benci Mungkin karena keadaan tertentu Terpaksa harus tetap nyimpan Tapi nyimpannya sama benci uh, Kapan bisa saya buang nah, Kapan bisa saya buang Contoh mungkin dulu ada koleksi majalah ya, Majalah yang begitu-begitu Usah dijelasin gitu kan ya nah, Koleksi mungkin Ada yang sudah katanya Uh, suka majelis, suka zikir. Tapi mau buang sayang, ini dulu belinya mahal. Ya, ini sudah langka ini. Padahal isinya kalau dibuka, wah uh, Masya Allah. Min, min Kemudian aplikasi di I iPhone ataupun di Android kita. Ada nggak aplikasi yang uh, diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita cek kalau kita nyaman dengan aplikasi itu, ya berarti kita belum bebas dari siksa api neraka. Tapi kalau kita sudah nggak nyaman, nah itu ciri-ciri kita memang tidak akan menghuni neraka, neraka insya Allah nggak nyaman ya, tidaknya nggak nyaman. Makanya orang-orang yang betul-betul min ahlil jannah, dia tidak akan pernah merasa nyaman dengan segala bentuk kemaksiatan. Gak akan merasa nyaman, meskipun dia masih melakukan maksiat itu. Seperti yang tadi saya contohkan. Seorang pelacur pun tidak merasa nyaman dengan dirinya yang melacur Seorang pencuri tidak merasa nyaman dengan dirinya yang mencuri Saya pernah kedatangan pemabuk Datang meluk saya Selesai pengajian Nangis Meluk saya nah, nangis Terus curhat Saya ini uh, hidup takut Mati juga takut beri saya nasihat. Saya udah keliling kemana-mana cari nasihat, tapi belum ada yang bisa apa buat hati saya toh tenang. Ya saya gaya dikit, gaya. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Dah prasangka baik sama Allah, ya prasangka baik sama Allah. Standarnya nasihatin orang putus asa ini. karena saya kira orang ini putus asa. Ternyata dia lebih hebat dari saya. Dan lebih hebat dari jamaah pengajian yang hadir di majelis saya malam hari itu. Itu hari Jumat. Selesai pengajian. Orang pulang semua. Tiba-tiba dia muncul sama teller. Habib Novel mana Habib Novel. <tuk> Benar begitu. Ya. Saya ya. meluk. Nangis itu. Meluk nangis. Terus dia ngomong. Gini Habib maksud saya. Saya ini kalau hidup. Saya itu takut bukan takut hidup Habib. lu kaget saya takut bukan takut hidup padahal ini banyak orang yang sholat takut hidup banyak orang sholat takut hidup takut nggak bisa bayar SPP takut nggak bisa bayar listrik takut nggak bisa bayar beras takut nggak bisa bayar kontrakan takut nggak punya du, duit banyak ada itu takut kehilangan pekerjaan takut kehilangan apa namanya kehormatan di mata masa, masyarakat artinya pangkat ya takut kehilangan pangkat jabatan banyak kita yang begitu. Tapi pemabuk ini ngomong saya bukan takut itu Habib. Saya hidup nggak takut sama nggak punya duit, nggak takut saya. Satu yang saya takutkan Habib apa? Saya takut nambah dosa. Masya Allah, kaget saya. Apa-apa? Saya takut nambah dosa Habib. Saya ini pemabu, saya ini kecanduan. Jadi saya tiap hari nambah dosa Habib. Jadi saya takut hidup kok nambah dosa terus hancur hati saya. Kemudian saya takut mati Bib, bukan takut matinya Bib. Kehilangan nyawa nggak jadi masalah buat saya. Terus saya sadar kalau saya nambah dosa terus dikubur saya diajar malaikat, tadi Jadi saya hidup ini segan, mati juga nggak mau bib. Tapi gara-gara takut nambah dosa. Oh, langsung ya, saya peluk, saya ikut nangis gitu ya. Saya bilang yang, yang sadar cuman kamu, saya termasuk yang mabuk, itu ya. tadi yang ikut hadir pengajian sama saya mabuk semua. yang nggak mabuk cuman kamu, yang nggak mabuk cuman kamu. ya saya doakan mudah-mudahan saya dan kamu tidak nambah dosa lagi. mudah-mudahan kasih kekuatan untuk toat jadi ada orang yang dia dalam kondisi maksiat, tapi dia benci dengan dirinya yang lagi bermak, bermaksiat. lah yang repot ini ada orang yang lagi Toat, bayangin maksiat enak bener ya jadi itu ya pemabuk itu ya oh uh, enak bener dia orang dia bisa zina ya enak bener ya bisa begini dia bayanginnya begitu sementara pelakunya ya hancur hatinya jadi pelakunya punya sifat-sifat penghuni surga yang kadang lagi toat itu punya sifat-sifat penghuni neraka neraka naudzubillah min tahlik nah kita lihat gimana posisi kita kalau posisi kita masih ridho dengan kemaksiatan ridho bin maksiyah maksiyah Ridho dengan kemaksiatan itulah kema, kemaksiatan Benci dengan kemaksiatan itulah ketaatan Maka ada orang yang secara dohir dia lagi maksiat Tapi hatinya benci dengan kemaksiatannya Di satu sisi dia bermaksiat Di sisi yang lain dia sudah toat Hatinya sudah toat Fisiknya masih bermak bermaksiat Ada yang sebaliknya e, Ada yang sebaliknya ada orang yang fisiknya itu toat Tapi hatinya bermaksiat bermak Naudzubillah min Mentalik mudah-mudahan kita selamat semua, ya? amin ya nah, jadi ada surga, ada neraka berarti ada ciri-ciri penghuni penghuninya, sifatnya ada nah, tinggal kita... Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habib Banano bin Muhammad Alaidrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita keluarga dan anak cucu kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam pertemuan ini Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala Kita diberi umur yang panjang dalam taat Dan menjadi hamba yang soleh Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu alam bisawab Semoga berokah dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh